Hai, di episode kemarin kita udah coba buat layout Instagram pakai pattern kayak gini nih. Jangan lupa dicobain ya. Cara mudah untuk. Di episode ini aku bakal kasih tutorial buat bikin layout Instagram dengan grading warna kayak gini nih. Yuk langsung aja kita coba. Di sini aku edit fotonya dengan Adobe Lightroom Mobile. Pertama, atur light-nya seperti ini. Lalu atur warna seperti ini. Atur efeknya seperti ini. Dan sudah jadi. Kamu tinggal aplikasiin preset ini ke semua foto yang mau kamu upload. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Gimana tutorialnya? Oh iya, kalian juga bisa tonton episode sebelumnya untuk tutorial edit foto di Lightroom. Kamu suka hal-hal berbau desain? Bisa loh daftar aja, klik nih. Apalagi ada beasiswa NextGen 20 juta jika kamu berminat untuk berkuliah, klik nih loh. Daftar segera di link ini ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau request bahasa apa di cara mudah untuk lainnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cara mudah untuk lainnya. Dadah!